Sindiket penyeludupan manusia dikesan cuba menggunakan bot nelayan untuk menyeludup 7 pendata asing tanpa izin parti di Kuala Sungai Baru, Perlis. Semua parti warga negara Indonesia turut memberikan alasan mereka terbabas masuk ke perairan negara ketika berlayar ke Satun, Thailand. Ketua Polis Daerah Kangar, Superintendent Wari Q berkata bot ditahan oleh pasukan khas Op Benteng dari ibu pejabat Polis Daerah Kangar ketika melakukan pendaratan kira-kira jam 1 pagi Jumaat lalu. Ketibaan bot berkenaan dicurigai kerana tiada jeti pendaratan di kawasan terbabit. Hasil pemeriksaan juga tidak menemui sebarang alat menangkap ikan pada bot berkenaan. Semua suspek yang ditahan berusia antara 30 hingga 55 tahun, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Dalam satu daripada mereka ni mengatakan ada seorang lagi yang pemilik bot tu. Tapi sekarang dia ni awal-awal lagi dia larikan diri, tinggalkan mereka ni. Jadi kita sedang kesan siapa dia ni lah, sebab ada maklumat daripada seorang daripada mereka ni lah. Ataupun itu adalah dia punya alibi untuk menolak semua benda kepada orang lain, kita pun akan siasat jugalah. Sebab ada juga kadang-kadang bila terkepung, bukan saya punya, kawan punya. Jadi kita akan siasat juga. Semua parti direman 14 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, polis menahan 4 warga Myanmar termasuk seorang wanita yang bersembunyi di hutan Paya Bakau dekat Pulau Ketam, Kuala Perlis, Khamis lalu. Mereka yang berusia 29 hingga 40 tahun memiliki dokumen perjalanan yang sah namun telah tamat tempoh sejak 2019. Mereka dipercayai telah bersembunyi di kawasan itu sejak beberapa bulan lalu. Siasatan kes mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration. Op Benteng sejak Mei lalu bertujuan mengawal ketat sempadan untuk menyekat jenayah rentas sempadan dan penularan COVID-19.